Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Milka Sound System Channel gitu lur. Oke, pagi ini saya mendapat kerjaan televisi merek Akira ya, 14 in. Kita coba untuk kerusakannya. Oke, tekan tombol power, TV sudah start. Kita tunggu untuk kerusakannya. Ya, untuk kerusakannya dia seperti itu ya. Tampilannya dia menyempit, terbuka sekitar 10 cm dan bergelombang. Oke, untuk kerusakannya seperti ini. Oke lah, kita kerjakan televisi ini, kita buka penutupnya terlebih dahulu, lalu kita lakukan pengecekan. Oke, ini untuk seri TV-nya CT14HS9-CE Akira. Oke, kita buka penutup belakang ini terlebih dahulu. Kita lepaskan semua baut-bautnya. Oke, ini untuk TV-nya sudah saya buka. Ya, ini untuk mesin TV. Oke, untuk kerusakan seperti tadi, dia gambar menyempit dan bergelombang. Yang harus kita cek yaitu ini ya, defleksi yoke bagian vertikal yang luar ini. Yang harus kita lakukan pengecekan. Oke, langkah pertama yaitu kita lepas untuk jalur ini, salah satu di antara kedua ini untuk jalur vertikal. Yuk, kita lepas untuk sambungannya dengan menggunakan solder. Oke, ini kita lepas dahulu. Ya, ini sudah saya lepas. Lalu kita lakukan pengecekan untuk memastikan jalur yang atas atau yang bawah dia yang putus. Oke, selanjutnya untuk memastikan jalur mana dia yang putus, kita cek dahulu dengan menggunakan avometer manual skala ohmmeter kali 1 atau kali 10 juga nggak apa-apa. Ini kita cek pada bagian yang probe hitam, kita pasang pada jalur yang sudah tidak dilepas tadi. Dan ini untuk jalur yang sudah dilepas, kita cek ini untuk gulungan yang bawah. Ya, tuh untuk jarum dia bergerak. Berarti untuk bagian bawah dia masih nyambung. Bagus ya. Lalu ini untuk bagian yang atas. Oke. Setelah kita cek dia tidak menyambung. Berarti untuk kerusakan seperti ini dia terjadi putus gulungan pada bagian yang atas untuk defleksi yoke vertikal. Ini untuk bagian atas kita lepas dahulu, lalu kita lakukan pengecekan untuk menentukan bagian mana dia yang putus. Oke, saya akan melepas untuk defleksi yoke bagian atas ini terlebih dahulu. Oke, ini kita lepas untuk sambungannya. Ini sudah saya lepas, lalu kemudian kita buang lem ini, kita bersihkan, lalu dicongkel untuk kancingan atas dan bawah ini. Kanan kiri kita lepas semua, baru bisa melepas untuk defleksi yoke vertikal bagian atas ini. Oke, ini setelah kita bersihkan untuk lemnya, baru bisa dicongkel untuk kancingnya. Ini tinggal dimasukkan begini ya, tuh, lalu tinggal dicongkel. Ya, untuk kancingnya kita lepas dahulu. Oke, sudah. Baru kita bisa mengambil untuk defleksi bagian atas. Oke, setelah kancingan sudah dilepas, kita mengambil untuk defleksi bagian atas. Ini tinggal ditarik ke samping ya. Oke, seperti ini. Lalu kita cek untuk bagian mana yang putus. Oke, ini kita temukan untuk jalur di sini. Dua jalur ini dia putus ya. Nih. Selanjutnya kita sambung dan dicoba. Oke, ini untuk jalur yang putus tadi sudah saya sambung ya. Dua jalur tadi sudah saya sambung dan disolder. Selanjutnya kita pasang lalu dicoba. Ya, ini sudah saya pasang. Selanjutnya kita hubungkan kembali. Ini kita gulung satu persatu untuk bagian kanan dan kiri defleksi yoke.
atau gulungan atas dan bawah ini kita pasang kembali. Ya, ini tinggal digulungkan kemudian di solder ya. Oke, ini kita lakukan penyolderan untuk gulungan yang kita gulung tadi. Oke. Lalu selanjutnya kita solder juga. Ya, sudah. Selanjutnya dicoba. Oke, ini setelah dilakukan penyambungan tadi, kita coba tekan tombol power. Ya, indikator sudah menyala. Kita tunggu untuk tampilannya. Oke, untuk tampilan TV ini sudah terbuka lebar, tidak menyempit seperti tadi, hanya terbuka 10 cm. Oke, berarti TV ini sudah normal kembali. Oke, apabila tutorial ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya gitu, dulur, agar saya lebih bersemangat membuat konten perbaikan selanjutnya dan capson system serta dukungannya agar channel saya dapat berkembang. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.